Oke, pemenang giveaway kali ini yaitu Iqbal Ababil 21 dan Aistina 007. Ditunggu konfirmasinya DM ke Instagram aku ya. Dan ada juga mini gift untuk penonton setiaku, silakan ping spam DM ke Instagram aku untuk konfirmasi dulu. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cara menambah followers Instagram menggunakan aplikasi dan yang pastinya gratis ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut videonya, buat kalian belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa juga nyalain bel notifikasinya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita langsung aja pergi ke Google, kemudian kita search Insta Followers Pro. Nah, di sini kita pilih yang paling atas sendiri ya, Insta Followers Pro, kita tap. Ini adalah tampilan awalnya. Kita langsung aja tap yang bagian download Android APP. Next, kita tap yang download APP. Oke, kita tunggu sekitar 7 menit tuh ya, sampai berubah menjadi 0. Oke, 3, 2, 1. Langsung kita tap download now. Oke, tap OK aja. Next, kita tap buka. Tap yang bagian install. Tap buka. Oke, welcome to Insta Followers Pro. Di sini kita masuk dulu ya. Kita bisa isi email yang aktif dan password. Teman-teman bisa isi passwordnya terserah. Dan di sini aku mau langsung yang instan aja, klik yang bagian login with Google. Oke, udah masuk ya. Di sini kita tunggu dulu proses loadingnya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada menu Get Like, Get Followers, dan Order List. Nah, untuk menambah followers Instagram, di sini kita harus mengumpulkan koin dulu. Dan koinku masih 0. Oke, untuk menambahkan koinnya sendiri, kita tap yang bagian Earn Coin, ya, yang warna biru ini. Di sini ada 3 pilihan, Unlimited Coin, Daily Bonus, dan Referral Bonus. Nah, kalau teman-teman mau lihat daily bonus itu apa? Itu kalau misalkan kita bisa melewati level 1 sampai 100%, kita dapat bonus 50 koin, tambahan 50 koin. Nah, untuk menambahkan koin sendiri, kita tap yang bagian unlimited coin. Kita klik yang bagian link Instagram account. Di sini kita harus masukin link Instagram yang akan kita buat menambahkan following atau like ya. Jadi untuk menambahkan koin itu dengan cara kita memfollow akun orang lain atau men-like postingan orang lain. Nah, di sini kita masukkan aja ya username Instagram dan juga kata sandinya. Kalau aku saranin teman-teman login ini tuh pakai akun kedua aja, nanti baru kalau misalkan teman-teman mau nambahin followersnya bisa pakai akun utama. Jadi untuk menambahkan following dan untuk men-like postingan orang, teman-teman pakai akun kedua aja. Oke, tap login. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kode autentikasi apabila teman-teman sudah mengaktifkan autentikasi dua faktor pada akun Instagram teman-teman. Oke, setelah dimasukkan ya kodenya, tap yang bagian konfirmasi. Nah, kita udah masuk ke Instagram aku, tap yang bagian reload order. Nah, udah muncul di sini, kita follow aja akun-akun yang muncul ya, tap follow, kemudian kita langsung aja kembali cepet-cepet. Nah, di sini otomatis koinnya bertambah, pokoknya lakukan itu terus ya sampai koinnya bertambah banyak. Nah, di sini kadang-kadang ada follow, ada like gitu. Jadi kita kadang-kadang suruh follow, kadang juga suruh like. Pokoknya ikutin aja instruksi yang ada di sini.
dan otomatis koin kita bertambah. Teman-teman bisa lihat ya di bagian kanan atas tuh ada koin ya, koinku udah 64. Oke, jadi aku udah berhasil mengumpulkan 290 koin. Nah, udah sampai sini aja ya. Aku mau langsung kembali aja. Kemudian aku mau tap yang bagian daily bonus. Oke, tadi aku udah mencapai level 1 dan aku udah mengklaim koin aku ya. Bonus koin aku 50 koin. Dan yang kedua aku mau klaim bonus aku. Aku udah mencapai 100% di level 2. Langsung aja tap yang bagian klaim bonus. Nah, di level 2 ini aku dapet tambahan 100 koin. Lumayan kan? Oke, langsung aja kita kembali cek apakah koinnya udah masuk koin tambahannya. Dan beneran udah masuk ya guys. Tadi kan 290, sekarang udah 390. Oke, untuk menambah followers Instagram, kita langsung aja tap yang bagian get followers. Oke, langsung aja kita masukkan akun Instagram yang akan kita tambahkan followersnya. Nggak mesti akun Instagram yang tadi udah kita buat follow orang. Jadi kita bebas ya masukkan Instagram orang lain atau akun utama kita. Oke, langsung aja tap yang submit. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita lihat ya apakah profilnya udah benar. Terus kita bisa langsung aja tap yang bagian choose followers limit. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau berapa followers, mau nambahin berapa followers, tapi di sini aku mau nyoba yang dikit dulu ya, 30 followers aja dulu. Kemudian di bagian cost reward coin, aku mau pilih 2 koin aja. Oke, di bagian order overview di sini, kalau kita nambahin 30 followers, maka koin yang kita keluarkan tuh 60 koin. Nah, langsung aja tap yang bagian place order. Oke, order play sukses. Oke, langsung aja kita cek ke Instagram tanpa berlama-lama ya. Cek ke Instagram. Wow, dan beneran dong followersnya masuk. Oke, kita refresh terus ya biar followersnya masuk banyak. Nah, di sini udah masuk 26 followers, 27. Pokoknya sampai masuk 30 followers ya. Kita refresh terus, udah 28 kurang 2 lagi. Oke, refresh terus. Nah, bertambah 1 jadi kurang 2 lagi. Oke, bertambah lagi. Dan udah lengkap banget ya. Malah ini udah 31 followers yang masuk tuh. Oke, langsung kita refresh ke bagian profile ya. Nah, refresh terus biar masuk guys. Refresh terus. Oke, jadi begitu caranya buat teman-teman yang mau nambahin followers Instagram gratis dan pakai aplikasi. Di sini aku mau rekomendasiin pakai aplikasi Insta Followers Pro. Teman-teman bisa search aja di Google dan kemudian langsung install. Walaupun teman-teman di sini harus following atau nge-like postingan orang dulu, tapi teman-teman bisa unfollow aja ya di bagian menu mengikuti ini, bisa di unfollow aja. Oke, sekian dulu video tutorial dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa juga nyalain bell notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru channel aku. Oke, sini video dan jangan lupa untuk bahagia. Bye.